yang disampaikan oleh analis Laka London Golf Tournament. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda. Tentunya masih ada informasi-informasi yang nantinya akan disampaikan oleh reporter-reporter kami yang saat ini bertugas di beberapa wilayah di Indonesia. Nantinya juga kami akan update informasi untuk Anda terkait Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri yang sempat mengatakan bahwa pemerintah mempercepat proses perizinan masuknya tenaga kerja asing. Ini yang tertuang dalam Perpres nomor 20 tahun 2018 untuk menarik minat investor ke dalam negeri. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Albert juga. Investor agar mau menanamkan investasinya di Indonesia karena dia melihat banyak